Assalamualaikum, saya Suzana. Memegang watak Izzah, isteri kepada Wahab, iaitu Abang Badru Muhayyad. Saya Sofian Hadi bin Yahya, memegang watak sebagai Sani. Kawan baik pada kadir daripada kecil hinggalah ketua. Saya Amir bin Ismail, memegang watak sebagai kadir di dalam kumpulan takdir. Dia merupakan seorang suami yang pengis untuk mengumpul isteri dan anaknya dan banyak hutang. Hai, Assalamualaikum. Saya Faizal Bazari, memegang watak Iman. Memang taklah. Hai, kan? Assalamualaikum. Bersama saya Muhammad Badru Amru dan Muhammad Anafi. Okay, dalam cerita hamparan takdir ini, saya ada dua kawan. Satu adalah Wan dengan Iman. Iman ni adalah keluarga dia susah dan bermasalah. So, saya ni adalah kawan rapat kepada Iman. Dan selalu memberikan tekanan semangat di tempat kerja part-time delivery. Dalam cerita ini, saya seorang negeri golongan ini, saya sangat rapat dengan ibu dan abang saya. Dan suatu hari, saya dapat tahu abang saya ada penyakit. Penyakit apa? Assalamualaikum. Saya Apai sebagai Alung dalam drama Hamparan Takdir Menuju Ilahi. Hai, saya Raja, memegang watak Hanim. Saya Kai, saya memegang sebagai Encik Zabri di dalam Hamparan Takdir. Okey, watak saya sebelum ni memang berapi, memang menggairahkan. Okey, kalau nak tahu apa yang saya buat, ibu sebagai Zainab, isteri kepada Kadri, ibu kepada Anis dan Iman, biasalah siapa saja yang berlakon nak orang saksikan, saksikanlah drama Hamparan Takdir Menuju Ilahi di YouTube Aptik Channel. Assalamualaikum, hai Malaysia, apa khabar semua? Saya Badru Muhayyad. Sekarang ini saya berada di lokasi pergambaran kedai buah-buahan di Puchong. Dan saya nak cerita ni, first time saya buat drama dalam YouTube bersama MP Production. Tajuk drama ni lah Hamparan Takdir. Okay. Drama ni saya tak banyak scene, tapi saya collaborate dengan Wan Maimunah dan juga ada a few newcomer lah dengan termasuk director juga dan tim production. Tapi saya percaya drama ni dapat membawa satu cerita yang betul-betul mesej yang terbaik bagi orang yang melihatnya. Jadi watak Wahab ni simple je, tapi Wahab ni saya tengok macam anchor juga untuk drama ni. Jadi Malaysia, all the best to you. Okay, steady Malaysia, dan jangan lupa saksikan Hamparan Takdir di channel anda. So all the best from Badru Muhayyad. Stay di Malaysia. Apa dia? Dia macam cerita tak? Alamak, eloklah tu dia bergaduh. Ya Allah, gegar satu rumah. Dengar. Dia macam cerita laki dia kahwin lain. Elok sangat tu. Tapi perempuan tu bukan cantik macam aku pun. Kau tahu tak apa? Okey, saya Azura sebagai Imah dalam short film Hamparan Takdir. Jangan lupa saksikan di Antik TV. Kalau korang tak tengok, aku santau korang. Tapi kan, lelaki dia tu nak tengok. Sabar, Encik. Saya tidak boleh bercakap lama. Saksikan saya tipah dalam Hamparan Takdir di channel YouTube Antik TV nanti ya. Jangan lupa saksikan Hamparan Takdir di channel Antik TV Production. Jangan lupa saksikan saya di dalam Hamparan Takdir, tentunya di Antik TV YouTube channel. Jangan lupa menyaksikan Hamparan Takdir di Antik TV channel. Tak lama lagi, stay tuned. Jangan lupa saksikan di Hamparan Takdir hanya di YouTube channel Antik TV. Bye. Saksikan drama ini di dalam Antik TV channel YouTube. Kalau tak tengok, jangan.